Assalamualaikum, hai semua. Balik lagi dengan aku, Bunda Saima. Di video kali ini aku share kegiatan aku di pagi hari lagi ya. Sebelum dilanjut ke videonya, aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sekali lagi, untuk teman-teman yang sudah mengklik channel aku ucapkan terima kasih banyak. Nah, ini aku diawali dengan beberes di dapur ya teman-teman. Ini sebelumnya hambalan sudah aku lap, sekarang tinggal aku taruh bunga-bunga. Sebelumnya itu ada di layer bag ya teman-teman. Nah, sekarang dilanjut lagi. Ini teman-teman, ini juga beras, tempat berasnya, tempat penyimpanan berasnya. Ini aku lap-lap ya, aku bersihin. Itu juga tadi taplak mejanya udah aku ambil karena lagi aku cuci. Jadi sekalian ya teman-teman, sambil beberes sambil aku mau ngerepil beras ya. Ini lagi malam pasu pulang narik terus beli beras ya teman-teman, karena emang beras aku tinggal ada sedikit ya. Jadinya ini beli beras biasa ya, aku tuh kalau beli beras itu ukurannya 5 kilo aja ya teman-teman. Sebelum dilanjut ke videonya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dimanapun kalian berada tetap semangat untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya ya. Ini sebelum aku ngerepil beras yang tinggal sedikit, ini berasnya mau aku tuang dulu ya, nanti mau aku masak. Dilanjut lagi, sebelum aku ngerepil, ini tempat berasnya aku bersihin pakai tisu aja ya teman-teman. Nah, setelah selesai aku bersihin, jadi ini beras yang mau aku masak, aku taruh dulu di bawah. Nah, sekarang aku ngerepil dulu. Oh ya, gimana nih aktivitas bunda-bunda dan kalian semua di pagi harinya, tetap semangat kan? Oh ya, ngomong-ngomong, di antara kalian ada yang nggak puasa juga nggak nih? Biasa ya, kalau kita-kita itu biasanya suka datang ya tamu bulanan. Kayak aku juga nggak puasa ya teman-teman. Baru pas pertama kali puasa aku itu dapet ya. Jadi hari ini aku nggak puasa. Kira-kira teman-teman gimana nih? Ada yang sama juga nggak? Nah, sekarang dilanjut, ngerepil beras selesai. Ini juga magic comb-nya aku taruh lagi ke tempatnya. Nah, itu taplaknya udah aku rendam ya, cuma belum aku cuci. Nah, ini juga ya centong nasinya aku taruh lagi di tempatnya. Oh ya teman-teman, gimana nih di pagi harinya, biasanya sudah ada yang menyusun budgeting atau belanja bulanan atau mempersiapkan food prep buat nanti sore masak? Oh ya, kalau kalian, kalau buat buka atau buat sahur itu biasanya masaknya itu di siang hari atau di sore hari? Boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, sekarang dilanjut lagi ya teman-teman, ini kegiatan aku selanjutnya. Ini aku lagi mau ngebilasin ya, sebelumnya udah aku cuciin maksud aku, tapi belum sempat aku bilas. Sekarang lagi aku bilas dulu. Oh ya, kalian lagi sahur masak apa nih kira-kira? Karena aku lagi nggak puasa, jadi yang puasa itu cuman anakku, kakaknya Sapira sama ayahnya. Jadi aku masak yang simple, nggak jauh-jauh dari telur dadar sama sayur bayam. Untuk Sapiranya lagi nggak puasa ya, karena lagi sakit, masih batuk, jadinya dia itu nggak puasa ya teman-teman. Alhamdulillah kerjaanku satu persatu selesai ya teman-teman. Habis ini dilanjut lagi aktivitas aku. Sekali lagi, apa yang aku share ini adalah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini sekarang aku lagi ngebersihin batu alam ya teman-teman. Ini sudah banyak debunya, jadi ini sekalian aja aku lap-lap. Kalau lagi bersih-bersih itu kadang suka merembet ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini aku pakai kursi plastik ya, makanya ini aku hati-hati banget ya ngelap-ngelapnya ya teman-teman, takut kepleset. Nah, sekarang di sebelahnya lagi ya teman-teman. Jadi ini aku lap-lapnya yang terjangkau sama aku aja ya teman-teman, enggak dari atas karena enggak nyampe, terus juga aku enggak punya tangga, jadi yang bisa aja aku kerjain yang aku lap-lapnya.
Oh ya, sekali lagi terima kasih ya atas dukungan kalian semua. Tanpa kalian tidak mungkin channel aku sampai di titik ini ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel aku, sekali lagi salam kenal ya dan selamat bergabung di channel YouTube aku, dan semoga kalian happy dan enjoy. Nah itu teman-teman, itu tutup galonnya tadi udah aku buka, udah aku bersihin. Nah sekarang aku pasang lagi, tadi kan itu ada debu-debu dari batu alam tadi yang aku lap-lap ya. Nah sekarang sudah selesai, dilanjut lagi aktivitas aku. Nah ini juga ya, ini apa namanya ya, hiasan ya, aku taruh lagi ke tempatnya ya teman-teman. Sekali lagi apa yang aku share ini, kalau kalian suka dengan video aku, boleh kalian like, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa di komunitas kalian juga ya. Dan jangan lupa juga dukung terus ya dengan cara di like, comment, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Nah sekarang dilanjut lagi ya, ini aku lagi ngebersihin bunga ya teman-teman. Jadi ini aku sikat-sikat aja pakai sikat gigi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah meng-share video aku dan sudah menonton kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Oh ya teman-teman, lagi pagi itu aku udah belanja ya. Tadi udah aku rapihin, aku beresin belanjaannya, tapi nggak aku videoin ya teman-teman. Jadi itu tadi aku ada sawi putih, terus juga aku beli cumi, terus aku beli buncis, terus aku beli tempe, terus aku beli cabe bawang ya teman-teman. Jadi tadi itu aku belanja totalnya itu aku lupa ada berapa ya. Nah sekarang aku sikat-sikat lagi ya teman-teman. Jadi tadi belanjaan tadi udah aku taruh di kulkas semua, nanti aku masaknya nanti sore aja ya teman-teman, karena masih ada lauk juga. Jadi ini waktunya aku manfaatin untuk bersih-bersih ya teman-teman. Oh ya ngomong-ngomong, ini aku beli bunga ini, waktu itu aku pesan ya, kalau nggak salah itu aku beli sekitar 85.000 ya teman-teman. Nah sekarang tinggal aku lap-lap lagi pakai tisu ya biar kering. Nah setelah selesai aku lap-lapnya. Nah sekarang tinggal aku taruh lagi di atas kulkas ya teman-teman. Nah ini juga tutup kulkasnya udah aku ambil, jadi tadi udah aku rendam ya sama taplak meja tadi ya teman-teman. Nah ini dilanjut lagi ya, ini piring-piring sudah tiris, jadi sekarang lagi aku taruhin ke rak piring ya teman-teman. Jadi biar dapur aku itu bersih, udah nggak ada berantakan, jadi nanti siang itu tinggal istirahat ya teman-teman. Oh ya, gimana nih teman-teman aktivitasnya, sudah ada yang selesai atau belum? Ini di rumah aku sudah sekitar jam 11-an ya teman-teman. Nah itu tadi piring udah aku taruhin, sekarang dilanjut ini wastafelnya aku lap-lap pakai kanebo biar kering ya. Oh ya teman-teman, kalau ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi aku mohon maaf ya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang punya channel maupun yang tidak punya channel. Sekali lagi kehadiran kalian itu sangat berarti ya buat channel aku kedepannya. Nah ini teman-teman, pas ini tadinya kan pas bunga ini ada di belakang ya, sekarang aku pindahin ke layer bag, yang bunga-bunga di layer bag ini aku pindahin ke hambalan yang tadi ya teman-teman. Nah ini juga ya, pas bunga yang biasa ada di meja makan sekarang aku taruh di layer bag ya paling bawah ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, aku tuh kalau lagi beberes sambil gonta-ganti suasana ya teman-teman. Nah itu yang paling atas ada pas bunga sama itu foto Sapira ya waktu umur 3 tahun. Nah ini pas bunga warna putih,
Nah, itu juga yang di bawahnya pas bunga warna hijau. Waktu itu aku beli di Informa ya, kalau nggak salah. Itu aku beli satu gratis satu dengan harga 100.000. Kalau untuk pas bunga yang paling bawah itu bunga kristal, itu belinya satuan ya teman-teman. Jadi untuk harganya aku lupa, kurang lebihnya itu sekitar 250, itu udah sama semuanya ya teman-teman. Nah, ini pas bunga yang tadi ada di layer bag, sekarang aku pindahin di hambalan ini ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.